Okay, saya Ahoy Noon, balik lagi bareng gue di channel Ahoy. Dan yap, hari ini kita bakalan lanjutin lagi nge-reaction Skip the Toilet Multiverse episode 37 nih ya. Udah ada versi full episode. Dan ya, seperti biasa, kalau full episode harusnya ada secret scene guys ya. Di thumbnail aja udah memperlihatkan ada si Counter Titan nih guys ya. Langsung aja kita bakalan coba reaction. Tapi buat teman-teman, sebelum kita masuk ke dalam video reaction ya, pasti teman-teman untuk like dulu video ini biar semangat buat upload video setiap harinya. Mari kita tembusin ke angka 5000 like guys ya. Let's go, di like videonya buat teman-teman yang suka sama konten Skip the Toilet. Subscribe juga ke channel ini buat teman-teman yang belum subscribe biar gak ketinggalan video seru lainnya. Langsung aja kita ke reactionnya coy. Udah tayang perdana ya sekitar 10 menit yang lalu, tapi saya nggak bisa nonton tayang perdana teman-teman karena di sini masih ngaji ya, baru selesai isyaan guys. Jadi langsung aja everybody kita nonton ya. Oke. Wow, sekarang udah ada Bay Mamang Boom-nya guys ya. Langsung aja kita lihat. Wow, ini momen 37 part 1 berarti guys ya. Wise, hampir aja ditancapin ya. Lah, nggak ada subtitle guys. Intinya dia bilang menyedihkan seperti Titanmu katanya guys. Oleng kode deh. Oke, ini dia ngomong bahasa Skibidi guys ya. Oke, ada yang datang menolong. Plunger man. Gila keren banget gaya plunger ya. Tapi masih oleng guys. Oh lihat. Skibidi my friend. Wah ini guys yang nyerang. Dikendalikan sama TV Woman seingat saya guys. Oke, sip, keluar ya. Nah ini guys, si TV Woman ya. Kena lagi guys. Oh iya, serangan Kimra Woman. Dikeroyok dia guys ya. Dibakar bro. Oh ini beda lagi guys. Wah, ini si Assassin Drill Man melemparkan 6 tancapan ya. Oh, ini dia dibawa guys ke bayangan dia soal hal yang dia sangat sesalin ya. Wow, ini guys, hal yang sangat dia sesalin adalah meninggalkan teman-temannya yang terbantai. Dan yep, nanti dia ngelihat itu guys momennya. Tuh kan. Langsung sampai gitu cuy momennya. Wow, terutama dia pengen menyelamatin si Drill Woman ya. Karena hal itu guys, si Drill Woman kena tangkap ya kan. Tuh banyak teman-teman yang digantung coy. Damn. Kalau ini menurutku referensinya mirip banget kayak Apes itu ya. Kayak Caesar lagi ninggalin rombongan ya guys. Dimakan sama Titan Drill Man. Oke. Ada temennya lagi guys ya. Nah ini guys, diliatin dulu yang seneng-seneng. Nah dikasih minuman. Palsu guys, itu minuman jebakan ya. Diserang sama dia guys. Oke. Lanjut everybody. No, berubah lagi guys. Asap-asap ungu lagi ya. Nah, sembuh dia guys. Habis efeknya bro. Wah, berhasil dikalahin coy. Keren banget ya. Si Clock Woman. Ayo selamatin. Wah, dihadang coy. Gila lasernya guys. Oh iya, si Clock Woman juga dibawa guys ya. Tuh, kepenyesalan terbesarnya dia coy. Kau harusnya bisa menyelamatkanku. Muncul si Chief Clockman versi zombie. Wah, ini referensinya kayak ini guys. Zombie Iron Man ya. Buset, bolong cuy di sininya. Muncul tebing tinggi wujud jam. Ini markas aliansi Clockman ya. Yang hancur pada masa itu, guys. Nah, Clockman lain bersedih ya. Gila, guys. Ngeri kekuatannya, coy. Nah, ini dia nih.
Di sininya itu kayak ini guys, lampu jalanan ya, traffic light guys. Wah, ini karakter yang kata teman-teman dulu pernah menyelamatkan kita guys, karena dia lewat bawah tanah gitu ya. Akhirnya ada lagi Drillman yang lain. Semakin rame ya. Jadi Assassin Drillman gak sendiri guys. Oh, ini Titan Drillman. Titan Speakerman ada dendam pribadi guys. Makanya dia marah di sini ya. Hey, hello friend. No, I'm not your friend. Nah katanya, aku pengen situ katanya guys. Langsung diserang ya. Hei, jangan bang, jangan. Dikiranya si Drillman masih jahat guys ya. Diserang guys. Kan Drillman sempat nyerang Titan Camera kan, makanya dia marah guys. Dia terakhir kali taunya itu guys, itu pas Titan Speakerman di upgrade ya. Oke, bersiap nyerang. Ditahan bro. Jangan-jangan, dia udah baik. Nah tuh, ada infonya. Udah clear dia. Oke, baikan mereka ya. Buset. Ini baru aja kita reaction kemarin ya. 37 part 2 guys. Oke. Udah pose dulu aja guys. Buat thumbnail, terima kasih ya. Lanjut guys. Gak ada secret scene-nya cuy. Perpindahan part ya. Berarti di ending ini guys. Ntar kita lihat ya, apa isi secret scene-nya cuy. Kayaknya bakalan berhubungan sama Counter Titan, karena di thumbnail itu Counter Titan guys. Oke. Ditahan, diserang balik. Gila, kuat banget ya Titan TV Man ya. Sampai kegores guys si scientist. Woi, tiba-tiba ada roket, bayangin. Kalian lagi battle nih, tiba-tiba ada roket guys. Ih, gila kekuatannya. Black hole coy, bisa buka portal ya. Wah ini guys, diserang ya. Tapi seingat saya ini adegannya ngegantung guys. Ya sih. Wah ini, dia pengen ngalahin Titan Camera menggunakan Glock. Are you serious bro? Gak bakalan ngefek itu Glock. Ke bawah. Meledak guys. Berarti mereka ini tuh kayak robot ya. Oke, Titan Speakerman datang. Dia ngebantu Drillman seinget saya teman-teman. Nah, kebalik. Titan Drillman yang nolong Titan Speakerman ya, untuk menghadapi musuh ini guys. Gak mempan. Saking kuatnya guys. Skip di toilet satu ini. Nah, teman-teman masih ingat gak? Ini referensinya kayak King Caesar. King Caesar. Scar King, King Caesar lagi. Scar King guys. Di Godzilla X-Kong ya. Wow, Titan Drillman di sini jadi Godzilla. Titan Speakerman di sini jadi Kongnya guys. Bro, loncat. Nah, ntar dia disuruh loncat tuh guys. Nah, sini, naik. Naik dia guys. Wah, bedanya sini 2 lawan 1 ya. Reset. Keren banget, bisa di remake gitu loh. Secret scene. Panjang cuy, secret scene ya. 4 menit, gila. Oh, enggak ding. Wah, ini adegan ini guys. Tragedi si Pen ya. Oh iya guys, si Pen ya. Guys. Guys, kalian setuju gak? Ini adalah karakter yang paling kita benci di animasi memang Doom guys. Kalau aku sih iya ya. Dan buat teman-teman yang setuju, coba komen di bawah guys. Asli ini karakter nyeselin banget coy. Tuh. Sini Potoman itu di-kill sama dia guys. Gak tau bisa balik lagi atau enggak ya. Semoga aja bisa balik guys, karena saya suka karakternya ya. Duh, sian si Eneng guys. Masih muncul. Keren, udah aman. 1, 2. Gak sampai 3 saya ngitung, langsung muncul dia. Waduh.
Habis ini harusnya secret scene, teman-teman. Kita bakalan lihat ya. Woi, bro, bro, stop dulu, stop. I demand to know why you betrayed. Tuh, aku minta kepadamu katanya, guys. Kenapa kamu berkhianat katanya ya? Friend, teman katanya ya. Not filled with emotions. Tuh, dia enggak punya perasaan katanya, guys. Has always been one of them. Survives, one of us dies. Nah katanya kalau ada manusia yang selamat, satu manusia selamat sama dengan satu aliansi yang gugur katanya, guys. Even if we win, I won't laugh. Buset. If we lose, I won't cry. Tapi kenapa dia ketawa, guys, di ending ya? Project to stop another project, even tuh, the kan? Way. I speak has no emotion. Buset, gak bisa gitu bro. Dia cuma anak kecil, jangan diserang dong. Bayangin dia cuma sendirian di luar sana, gak ada yang nolong. Ya aku bawa kesini lah. I am hoping for you to understand. Tuh. I cannot ignore my. Semua manusia itu si Pen ini yang ngebantai kemarin, teman-teman ya. Ya emang tersisa si Neng satu ini doang, guys. Neng ini pasti bakalan penting perannya, guys. Maybe karena harus kita lindungi ya. Maybe I should change my mind at some point. Tuh, mulai ketawa dia, guys. Get the f*** out of my way. Minggir dari jalanku, katanya. Oh yes, udah kabur. Kabur, Neng. Selamatkan diri. Jangan lari, aku gak suka ngejar katanya, guys. Tapi langsung ditembak ya. Gila, banyak burung yang di situ, guys. Ninggo ya. Oh, gak ada tanda-tanda kehidupan. Syukur sistemnya gak begitu OP, guys, tuh. Menemukan gak ada yang hidup ya. Masih ada, guys, kelindung batu ya. Serem banget, coy. Let's go, secret scene. 2 minggu yang lalu. Wow. Lah ini laba-laba yang kemarin, guys. Wah, masuk lagi ke inti core. Wah, 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, 5 hari, 6 hari, 1 minggu, 10 hari. Berapa minggu, eh? 2 minggu. Wah, muncul lagi wujud baru. Counter Titan. Walaupun kecil ya. Damn, Counter Titan comeback, guys. Turn to the spaceship. Your master has other plans for you. Oh, kembali ke spaceship. Mastermu punya rencana lain katanya ya. Tuh, dia udah dikalahin, guys, sama Titan Clockman. What are you doing, toy? This is an order and you are not allowed to disobey. Wah, dilawan sama dia, guys, perintahnya ya. Dia dendam banget sama Titan Clockman, guys. Buset, dia nyari tuh kemana Titan Clockman berarti ya. Comeback, cuy.